Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan hunting kereta api. Nah, di sini saya mau melihat penumpang kereta api jarak jauh ya. Apakah kereta api jarak jauh ini sekarang penumpangnya penuh atau tidak? Karena mengingat per tanggal 18 ini persyaratan naik kereta api hanya menunjukkan surat bebas COVID saja. Tonton terus video ini sampai selesai. Nah, ini sinyal muka stasiun Ajagek sudah angkat. Ini Argo Wilis sebentar lagi akan melintas di dekat jalur simpang. Kita lihat ya, penumpangnya sudah kembali penuh atau masih kosong. Mengingat hari ini adalah hari bebas ya. Maksudnya bebas, tidak harus pakai surat izin dari perusahaan atau surat izin dari lurah. Nah, ini Argo Wilis menggunakan livery, lokomotif livery lebaran yang warna kuning coklat ya. Langsung penuh, terisi, lumayan penuh lah. Yuk, kita tunggu lagi kereta berikutnya ya. Cuacanya agak mendung, aduh ini. Sekarang saya ini berpindah di PJL Rancakehiang. Ini kereta lokal Bandung Raya masuk jalur belok. Ada lokal lagi masuk ke stasiun Ajagek tujuan Cicalengka. Kita tunggu ya di sini. Ini para pekerja proyek double track belum mulai kerja ya, belum masuk, masih libur kayaknya. Dan itu mah lagi, oh iya, lagi ngerapihin batu balas. Wah, kita tunggu lokal Bandung Raya melintas di sini. Nah, itu lokal Bandung Raya yang mengarah ke Padalarang berangkat, dan yang ke Cicalengka juga berangkat nih. Posisi lokomotifnya long hot ya.
jembatan Cikeruh. Cikijing. Kita tunggu kereta berikutnya. Tuh, pekerja lagi ngerapin batu balas secara manual ya. Ada berapa orang tuh? 5. Ini sepi di sini biasanya, wah rame. Belum dimulai ya. Belum mulai kembali. Masih libur. Oh, sepi. Dan kita tunggu ke LB Pasundan ya. Mungkin itu kereta terakhir hunting hari ini. Cuacanya mendung ini. Pas subuh hujan ya, teman-teman. Kita tunggu ke LB Pasundan melintas di petak Ranca Ekek Haur Pugur. Nah, itu sinyal keluar. Sudah ngangkat ya. Ini KLB Pasundan yang akan melintas. Dan ternyata di dalam kereta KLB Pasundan itu ada Kang Yusril ya. Dia naik ke Pasundan. Itu udah terlihat. Masih jauh tuh. Jauh di sana. Saya juga mau naik tapi belum ada waktu. Soalnya langka ya. Kereta Pasundan ini. Pindah posisi dulu. Mantap ya. Bangun Pak. Gak begitu ngebut keretanya. Kang Yusril di mana ya? Tadi saya nge WhatsApp tapi checklist. Sudah menjauh saja video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan mohon maaf videonya kurang maksimal. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menonton video berikutnya, silahkan klik gambar berikut ini.